Jangan lupa ya untuk subscribe, like, dan follow IG Cerita Bunda Hilya. Halo semua, jumpa lagi dengan Bunda Hilya di sini. Kali ini kita akan belajar bicara mengenal bagian telapak tangan dan nama jari, serta mengenal tangan kanan dan juga tangan kiri. Mengenal tangan kanan dan tangan kiri. Ini adalah kedua tangan kita. Ini adalah tangan kanan. Tangan kanan. Dan ini adalah tangan kiri. Tangan kiri. Jadi kita punya dua tangan, yaitu tangan kanan dan juga tangan kiri. Mengenal bagian telapak tangan. Yang pertama adalah kita mengenal jari-jari kita. Berapa jumlah jari tangan kita? Yuk kita hitung bersama. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Jadi jumlah jari tangan kita ada 10. Yuk kenali nama jari-jari kita. Yang pertama adalah ibu jari. Ibu jari. Di dekat ibu jari ada jari telunjuk. Jari telunjuk. Selanjutnya ada jari tengah. Jari tengah. Lalu ini adalah jari manis. Jari manis. Dan yang terakhir adalah kelingking. Kelingking. Yuk supaya hafal kita ulangi sekali lagi. Ini adalah ibu jari. Jari telunjuk. Jari tengah. Jari manis. Jari kelingking. Bagian yang lain yaitu ada yang namanya garis tangan. Garis tangan. Selanjutnya coba balik tangan kita. Di ujung jari ada bagian keras bernama kuku. Kuku. Sekian cerita dari Cerita Bunda Hilya. Jangan lupa untuk subscribe channel ini ya. Kita akan kembali belajar di next video selanjutnya. Dadah semuanya.